Hai teman-teman pendaki dan pencinta alam di seluruh penjuru dunia, berjumpa kembali di Mountain Guest TV, channel yang membahas semua tentang keindahan alam khususnya di Indonesia. Mountain Guest TV akan memberikan sedikit informasi tentang gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung. Iya nggak, Cil? Iya, Bang. Bagi kalian yang bingung ingin ke gunung mana pada saat libur lebaran nanti, silahkan kalian tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan di-skip ya, guys. Siapa tahu bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin mendaki di saat libur lebaran nanti. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, ini dia 4 gunung yang ramah untuk pendaki pemula versi Mountain Guest TV. Iya, Bang. Bagi para pendaki di daerah Bandung Selatan, gunung ini sudah tidak asing lagi, bro. Gunung ini terletak di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Desa Bunyinagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan ketinggian 1089 mdpl. Dalam hitungan mdpl, gunung ini memang tidak terlalu tinggi, tapi jangan salah, gunung ini memiliki trek yang lumayan agak menguras tenaga loh. Masya Bang. Tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, gunung ini sangat terlihat gagah dilihat dari kejauhan. Mungkin kalian penasaran, silakan saja langsung saja cus untuk mendaki ke Gunung Singa. Oke, di urutan kedua ada Gunung Sangar. Gunung Sangar memiliki ketinggian 1690 mdpl. Berapa, Bang? 1690 mdpl, ya kurang lebih begitulah. Gunung ini sangat ramah bagi pemula, dikarenakan trek dan kontur jalannya tidak terlalu berbahaya. Masya Allah. Tapi kalau lagi hujan sangat licin, makanya disarankan untuk tetap berhati-hati dan tetap menggunakan safety gear ya. Iya, Bang. Gunung ini memiliki beberapa vegetasi. Yang pertama kita akan melewati vegetasi perkebunan warga. Kemudian kita akan melewati vegetasi hutan pinus. Dilanjutkan dengan vegetasi hutan dan ilalang-ilalang yang lumayan cukup rapat. Camp di puncak lumayan agak luas. Ya sekitaran 20-30 tenda mungkin masuk ya. Masa sih, Bang? Ya mungkin. Oke, di urutan ketiga ada Gunung Patuha.
Siapa yang gak kenal dengan Gunung Patuha? Ya, mungkin bagi kalian semua kebanyakan Gunung Patuha ini dikenal dengan kawah putih yang cantik itu. Di kawah putih ini memiliki jalur pendakian, yaitu pendakian Puncak Sunan Ibu via Cipanganten. Nanti untuk lokasinya kita share di deskripsi ya. Pendakian menurutku sih nggak terlalu berat ya, lumayan cukup ramah bagi para pendaki pemula untuk memulai beraktivitas pendakian, karena di sini kita akan melewati banyak sekali kebun teh. Tahulah ya, Ciwidey surganya kebun teh. Gunung Patuha ini atau Puncak Sunan Ibu ini memiliki dua puncak gunung. Yang pertama Sunan Ibu dan kedua Sunan Rama. Untuk ketinggiannya Sunan Ibu sekitar 2200an lebih lah, dan Puncak Sunan Rama memiliki ketinggian sekitar 2400an lebih, kalau gak salah ya. Masa sih bang? Oke, yang terakhir ada Gunung Pangradinan. Gunung apa bang? Pangradinan. Gunung Pangradinan ini memiliki ketinggian sekitar 1200an ya. Memang tidak terlalu tinggi sih, tapi gunungnya itu loh digadang-gadang sebagai miniaturnya Merbabu di Bandung. Mantap kan? Dengan hamparan sabana yang sangat luas dan bukit-bukit pegunungan yang menyerupai bukit Teletubbies, tak ayal gunung ini menjadi primadona baru bagi kalangan pendaki, khususnya pendaki di Bandung. Tapi bang, dari luar Bandung juga banyak. Jelas kok, gunung ini memiliki keindahan yang sangat menawan. Di puncak gunung kita bisa melihat view City Lake juga sih, soalnya view pemandangannya ke kota, yaitu kota Bandung Timur. Untuk libur lebaran kali ini, pendaki pasti lebih banyak memilih mendaki ke Gunung Ferdinand, Gunung Pangradinan. Untuk simaksinya sekitar Rp20.000, ya mungkin itu untuk biaya parkir dan kebersihan. Jadi siapkan libur lebaran nanti untuk mendaki ke Gunung Pangradinan. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadi referensi kalian di saat libur lebaran nanti. Jadi, pilih mana? Gunung Sinar, Sangar, Patuha, atau Pangradinan? Kalau aku sih, mending semuanya ya. Mungkin libur lebaran nanti sekitar seminggu kita maratonkan saja. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus berkarya dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para teman-teman pendaki. Salam Mountain Guys TV. Salam Lestari.